Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan mengumumkan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD sebagai bakal calon presiden pendamping Ganjar Pranowo untuk Pilpres 2024. Pengumuman ini disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, maka calon wakil presiden yang dipilih oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Menanggapi hal ini, Ketua Tim Pemenangan Daerah Sulawesi Selatan, Muhammad Ramdan Pemanto menyambut baik keputusan DPP PDIP dan Partai Koalisi terkait Capres dan Cawapres tersebut. Dhani menegaskan pasca diumumkan Ganjar Mahfud, pihaknya di daerah bersama Partai Koalisi dan relawan akan siap bekerja memenangkan paslon GoFood, singkatan lain Ganjar Pranowo Mahfud MD. Dhani Pemanto juga menilai sosok Mahfud MD merupakan orang yang sangat inklusif. Apalagi dalam soal hukum dan korupsi, Mahfud MD kata Dhani adalah legenda di jalan yang lurus.